Waalaikumsalam. Hari ini aku akan belajar tentang sifat-sifat segitiga. Segitiga ada empat, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Ya, kalau sifat segitiga sama kaki apa? Mempunyai dua sisi sama panjang dan memiliki dua sudut sama besar. Ya, bagus. Kalau segitiga sama sisi, sifat-sifatnya apa? Mempunyai tiga sisi sama panjang dan memiliki tiga sudut sama besar. Bagus. Kalau segitiga siku-siku, apa sifatnya? Memiliki sudut 90 derajat. Ya, bagus. Kalau segitiga sembarang? Tidak memiliki sisi sama panjang. Ya, bagus. Sekarang coba kita gambarkan keempat tadi dari sifat-sifat segitiga. Mana kita ada perbedaan empat gambar kan? Artinya empat segitiga lah. Jadi kita gambarkan pertama satu, tulis. Satu. Segitiga sama kaki, coba gambarkan nomor satu segitiga sama kaki kayak apa gambarnya? Artinya memiliki dua sisi sama panjang, sama besar. Ya, kakinya diberi garis. Ya, artinya dua sama panjang, sudutnya sama dua sama juga. Ya. Sekarang coba nomor dua, coba gambarkan segitiga. Sama sisi, ya. Nomor 2, segitiga sama sisi, ya. Artinya memiliki ketiga sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ya, coba. Ya, beri anu tandanya. Ketiga sisinya sama. Ya. Ada tiga, ya, sisi panjang dan sudutnya ya tiga sama besar, memiliki tiga sudut. Nomor 3, segitiga siku-siku. Artinya memiliki sudutnya 90 derajat, ya, artinya siku-siku. Ya, sudutnya beri tanda 90 derajat. Ya, itu 90 derajat sudutnya. Dan terakhir adalah segitiga sembarang. Ya, sembarang, coba gambarkan. Terakhir segitiga sembarang, ya. Yang keempat artinya ketiga sisinya tidak sama panjang. Ya, betul, ketiganya ya selesai. Bagus, kita hari ini sudah belajar tentang sifat-sifat segitiga. Ya, dari keempat segitiga tadi kita sudah tahu artinya ada perbedaan. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar. Alhamdulillah kita tutup belajar hari dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.